Oke, ini ada requestan ya dari Rajib Ramadan, Rolik, Du, dan Tam ya. Kata mereka suruh pakai Edward. Oke, jadi kita langsung aja pakai Edward Nugget di Liga. Let's go. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain requestan dari teman-teman ya, yaitu Oyaji atau bisa disebut Whitebird atau Edward Newgate. Ini attacker hijau yang udah agak turun lagi pamornya, padahal dulu pas di buff yang ini pas dulu di buff dia itu rame cuy yang pakai cuy, tapi setelah di buff malah keluar peras-peras, jadi dia eranya turun lagi cuy. Udah eranya turun terus ada Jack lagi ya yang lebih bagus, si Jack cuy. Jadi akhirnya dia mulai terlupakan lagi dan banyak dari teman-teman yang nyuruh nyobain lagi cuy. Oke, kita coba di sini. Dia itu yang bagus itu di bagian ini. Jadi dia itu bisa ngebuff diri sendiri ya, dan ini bisa di stack dan dia bisa di stack. Dan nah, jadi kalau dia atau temennya dia membunuh musuh, nah nanti defense nya dia akan naik 10% dan nanti maksimal sampai 50%. Ini aslinya tanker cuman lama proses. Lalu di sini dia yang bagus lagi ini. Nah sekarang oke, jadi sekarang dia pas pakai skill 1 dia dapat attack 15% loh, kenceng loh. 15% sekali pakai skill 1 dan kena satu musuh. Nah, nanti maxnya 75% dan dia bisa ngebuff Gauk ya. Jadi kalau tim kita bawa dia nanti full powernya cepet banget. 5%. Dan sisanya yang bagus ini cuy. Saat dia mukul musuh yang tremor. Nah, ini agak harus di backup dikit ya. Jadi kalau misalnya musuhnya ndak ada yang kena tremor, nanti dia susah cari darah. Jadi cara kita nge-backup ini kita harus pakai calote. Jadi kita harus pakai ini. Karena takutnya pas kita nge-kill kita belum sempat bikin musuhnya tremor. Jadi kita harus pakai begini. Kalian bebas mau pakai medal apa aja, yang penting pas nge-kill dia dapat darah 5%. Dan itulah alasan mengapa aku pasangin trio Charlotte biar kita bisa survive juga. Oke, kita langsung coba di liga aja guys. Oke. Lo, satu aja bang defender bang. Sama. Karena cuma ngandelin Edward kocak. Ini agak berat ya. Karena nge-stucknya susah. Lawannya Crow Roger sih, bisa nih damage-nya agak naik. Damage, oh iya yeah. Loh, apa tuh? Lalalala, kena dua cuy. Hoi, asem baru dapat stack dua cuy, dihilangin cuy, kocak. Rame. Kocak cuy. Jangan cuy. Ramen. Ramen. Dapatkah? Asem. Oh iya, aduh. Bos. Baru dapat dua stack loh, dibunuh cuy. Rasa tidak berguna. Serasa nggak guna, asem. Rugi banget cuy, stack 2 bijiku tadi. 2 biji 2 kill. Enggak kuat loh masa kayak gitu. Oke, dapat defense lumayan. Asem tadi udah ngekill deh padahal. Siapa nih? Oden, asem. Aku yang jaga.
Sama, oh kamu jaga ya, sana jaga. Oke, dapat stack. Uy, asam asam. Kocak nih orang tuh itu. Aduh. Kan. Gara-gara satu orang aja tuh mengganggu banget cuy. Oi. Ke sini we. Aduh, bang. Nice, bunuh bang. Tak kasih deh. Oke, sekarang kita ke tengah ya, bos. Waduh, sabung ya. Bisa harusnya cuy. Mati satu. Ini ada yang di base, ada yang ke base. Jaga base. Ayo, mau ngapain Odin? Oh iya, jeez. Asem si Odin tadi cuy, padahal aku bisa nge-stack. Si kampret. Tadi kan aku mau ramen baru langsung tak jeder gitu cuy, malah dibikin tur sama Odin cuy. Ya tapi makasih lah ya, masih bisa dimenangin cuy. Dia sampai emot sorry, mau nge-stuck ya, kurang asem. Padahal kalau aku berhasil skill 1 nanti aku bisa dapet yang namanya boost gaok 5% buat tim, malah digagal. Oke, nice try. Waduh, ada kayaknya satu ya, nggak masalah sih. Waduh, jadinya nggak ada defender, nggak masalah lah, aku jadi defender. Itu di bawah aja nah, biar rata tanahnya. This ngedefense lah. Ngekill. Dia dapat buff. Loh. Oi, kamu ya. Oi, lalalala. Oke, mantap, dapat darah. Semah. Kayaknya sih dapat darah. Ya walau setengah ya, pastinya butuhnya lebih tuh. Oke, Oyaji akan menemanimu, relax walaupun bukan keruku. Apa tuh, gajah kah? Lah gimana dah? Oke, kita jaga bawah aja sih. Kayaknya dia mau ke kanan sih dari gelagatnya. Oh iya. Aduh. Kita kasih shock terapi pada. Ramen. Sakit. Turun dibakar cuy, ngeri. Oke, come on Oyaji. Aduh, di bawah nggak ada yang backup ya. Mati semua bosku. Tunggu, full powernya habis nah. Mas bang. Makan nyoyaji. Astaga kok kayak gitu.
Kayak gitu bos. Sini bos Roger. Lah tinggal lo lama lo. Oh iya yes. Aduh. Kan tinggal cuy. Bener gitu. Lalalala. Oh ramen. Oh lala. Tinggal lo. Aneh. Aneh banget sih. Ini aja bang. Oke. Ini help. Lo tinggal lo. Oh, hedon. Kocak banget Rogernya cuy, nemenin aku dulu sampai kelar gitu loh. Ke bawah aja dia. Nesta ya, ngekill 4 cuy, lumayan. Oke, kita dapat Chandora lagi. Asem ketemu Ijono damage lagi cuy. Tadi aku ketemenan sama dia loh. Gak ada damage. Dia mulu. Kenapa malah pas yang suram-suram jadi temen ya? Duh. Tadi tuh temenan cuy sama hijaunya ini cuy. Dia nggak bisa ngekill. Nggak tahu medalnya. Wah asem medalnya cooldown doang. Pantas. Medalnya kagak ada damage. Duh jurusan. Medalnya no damage. Cooldown sama healing cuy. Udah punya healing, kasih healing lagi. Lag. Tapi gak dapet. Oh iya ji. Oke yang penting dapet buff ya. Ini nyari 5% nya nih. Ramen. Aduh. Lu. Oh, dari samping, Bu. Ramen. Ramen. Mau ngilangin stack lagi tuh. No. Jangan. Loh. Hey, aku ditembak tuh. Ramen. Ulala. Oi. Oh, shit. Lulu. Ramen. Ulala. Ramen. Ulala. Ulalalalala. Pas Marco. Kamu berani mamplok koyajimu. Nah, ini kamu Marco. Berani ya kamu ya. Atomagaduda. Oke aku temenin dia aja. Aduh siapa nih Lupi. Wah aneh cuy. Enggak kena ya. Ramen. Aduh. Tuduh. Ramen. Ambilin mulu cuy sama Yamato-nya. Ambil dah. Oh, bokok kodeng. Ya, tengah bang, jagain tengah bang. Ramen. Asem. Ramen. Ramen. Lululul. Gege cuy, ini baru main. Bener kan si Nicola damage-nya gak jelas cuy. Ini gak apa-apa lah ya.
At least dia ngebantu-ngebantu cari reflect, cuy. Tuh kan Nicola udah damage. Tadi aku udah dua kali ketemu Nicola, cuy. Dia ngekillnya segitu. Dia ngekillnya segitu, cuy. Nice try, nice try. Gak ada defender, kocak. Padahal dia buat defender satu-satunya tapi nggak mau dipakai. Gimana ceritanya? Gua dong. Asem bintang 4 ngapain lah tuh gua. Dapet timnya kok kayak gini mulu ya. Dapet timnya tuh gak ada niatan menang sih. Banyak kan niatnya mau kalah ya. Dan dia bisa SS loh. Bintang 4 loh, main di SS wih, kocak tuh. Mati doang nih mah. Bukan aman lah ya. Ulalalalala. Oh gak kocak. Oh iya nih. Wah, kena loh dia. Oke. Oh, ramen. Aduh. Ih, lama banget, cuy. Koyajinya. Asem. Aku baru mau gini, cuy. Kamu sarnya dia duluan nyampe. Bang ambil flag aja bang, ngapain dah itu dah. Yo ambil flag. Apa tuh lu itu? Lalalalalalala. Wah sem, simon deh. Oi. Oke dapat buff. Lagi tuh, wah sem lu pilih lagi cuy. No. Tes. Oke. Boleh, boleh. Kita duet nah, sini nah. Ayo, dia enggak mau gatling, cuy. Weh. La 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 la. Oi. Ambil. Oh. Dapat tuh cuy, fragment. Iya, Bang. Bang, ini gimana, Bang? Waduh, semuanya ke base mulu, cuy. Gak ada yang mau nyerang. Satu, dua, tiga. Oi. Ah, semua ada yang dapat, Bos. Aduh. Astaga. Astaga. Astaga, kesalahan parah, cuy. Udah kalah kah? Wah. Oh, tidak di backup cuy, ke tengah cuy. Waduh nasa. Wah gila sih. Gila. Tadi aku mau gini gak kena cuy. Wih, nice try. Oke, jadi sepertinya untuk gameplay dari Edward Nugget cukup sampai di sini aja ya. Lumayan agak susah untuk mempertahankan karakter ini hidup lama-lama cuy, kalau musuhnya itu ngeburst damage sama kayak Akainu cuy. Aduh, pasti kayak tadi sempet aja mati kalau lawan Akainu cuy. Sempet. Lumayan lah ya, medalnya big map ya. Oke, thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like dan sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Semoga dari gameplay Edward ini menghibur kalian. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.